itu kastelnya bersejarah banget ya. Nanti kita mau ke sana. Kebetulan deket dengan tempat apartemen saya tinggal. Ya, seperti ini Balikai. Ya, pemandangannya bagus sekali. Ya. Seperti ini ya. Dan di sana village Balikai juga. Ini semuanya sekitarnya di village ya. Jadi countryside, dan kebetulan di sana itu adalah apartemen saya tinggal. Ya. Dan kita memang sengaja berlibur di sini karena memang kebetulan juga depan laut ya. Kita ambil view yang bagus. Seperti ini kalau sunny ya. Di sini lebih enak. Terus calm ya, suasananya tenang karena kita di village countryside. Ini juga village ya di Balikai. Lalu di sini ada castle yang ada di sana ya. Itu bersejarah banget. Kita belum ke sana, nanti kita mau ke sana. Sebelah sana ya itu castle. Ya di tengah-tengah kota di countryside ini ya. Seperti ini penampakannya. So bagus banget ya. Ini hill ya, sebenarnya seperti ini. Jadi semua rumahnya itu depan laut ya guys, so lebih enak ya. Seperti ini. Ini rumah saya, apartemen ya. Jalan dan depan laut apartemennya. So ini kalau apa kemarin ada storm ya, itu lebih kencang sekali ya, terus anginnya juga lebih pasang sampai naik ke sana, sampai ngeguyur ngejendela ya, apa namanya, angin. Seperti ini ya, jadi di sini lebih enak dan tenang. Kalau mau ke Ireland, coba mampir ke sini ya. Dan ini apartemennya yang disewakan. Ya udah, ini apartemen saya. Saya tinggal di sini. Ini depan, ini kamar ya. Cuman ini depan kamar. Ini langsung suasana seperti ini kalau pas depan kamar ya. Masih ada teras juga untuk duduk-duduk. Ya, jadi lebih enak buat holiday home ya. Seperti ini ya guys, udah mulai surut mataharinya, jadi udah mulai naik air lautnya. Bagus banget ya. Thank you.
beautiful sky.